Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Helmi, YouTuber Indonesia di Jepang. Yes. Oke, kali ini saya coba untuk apa nih namanya? Kebetulan saya ini ada jual-jualan online gitu ya di Jepang. Kebetulan ada satu barang laptop ya, Asus VivoBook version. Nah, untuk vlog kali ini saya akan unbox ya laptop ini. Oke. Mumpung nih ada laptop baru. Oke. Mungkin bisa jadi apa nih referensi teman-teman nih kalau mau beli Asus VivoBook. Saya beli di Amerika, kirim ke Jepang. Karena di Jepang itu keyboardnya layoutnya ada bahasa katakan apa gitu kan. Orang Indonesia tidak terlalu suka, jadi mereka lebih suka versi yang Amerika gitu lah, karena versi seperti kita di Indonesia gitu. Grupnya abjad A B C D. Oke, lanjut. Kita terus ya. Ya, ini dia. Baru datang tadi ya. Sebenarnya sudah dari hari Senin. Cuman karena saya tidak ada di rumah, makanya saya ambil hari ini. Oke. Nah, ini dia. Asus VivoBook. VivoBook Asus. Oke. Kita ambil aja langsung ya. Kotaknya. Kotak ini. Nah, ini dia. Ini ada versinya. Asus F10U. Ya. Bisa kita lihat ini agak sedikit banyak enggak. Intel Core i, karena ini mau versi yang lebih murah ya. Tidak yang i7 ya. Jadi kosong menurut saya dananya terbatas. Oke, RAM-nya 8 GB. Kemudian hard disk-nya 1 GB. 1 TB ya. Terabyte. Versinya F510U VivoBook. Oke. Ada yang semacam asuransi. Oke, kita buka aja langsung. Nah, ini dia. In search of incredible. Oke. Ini dia. Ini laptopnya nih ya sepertinya. Oke, ini laptopnya, kita buka. Langsung. Oke. Lihat nih. Seperti di Indonesia kan? Keyboardnya. Oke, semua. Selanjutnya. Dan juga ada apa lagi ini? Oh, ada garansi. Kapan? Ini ada HDMI. Lagi nih. Wah, ini chargernya. Oke, chargernya seperti ini. Imut. Oke, ada lagi nih. Seperti ini ada. Cuma lagi tinggal. Oke. Baik, selanjutnya kita install. Karena langgan saya pun langsung minta diinstalin ya. Ini sudah terbawa. Bawanya sudah ada window ya. Ada window misalnya di sini, makanya window. Okay. Tipis. Jadi customer saya minta yang tipis gitu. Mudah-mudahan 14 inci.
Oke, kita lanjut. Kita pilih regionnya Indonesia coba. Indonesia. Sedikit lagi. Oh, ini ya. Indonesia. Yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Okay. Kita pilih US. Do you also type with another keyboard layout? Pilih di layout. Which language do you want to use for your second keyboard layout? Indonesia. Ini ya. Indonesia. US. Mana sih nih? Udah, itu aja Indonesia sama Inggris. Pilih atau Japanese lah, sampai 3. Oke, selanjutnya connect ke wifi ya. Oke, bisa jadi Windows 10 nya kita save, terima, kita kasih aja pelanggannya, kita kosongkan saja, kita biar pelanggannya masih sedikit. Hai, hai. Ya, ini dia tampilan standarnya. Oke, kita install aplikasi. Tentu yang bebas lisensi ya. Pertama, browser paling penting. Google Chrome. Kemudian, AVG Free, antivirus. Connect. Setelah ini wifi nya oke, sudah connect, kita refresh satu, kita refresh dua, Google Chrome search. Selanjutnya AVG.
Kita sudah masuk ke Chrome, ini versi Jepang deh ya. Oke, Movie Maker download. Windows Movie Maker 2004, keren keren. Saya malah belum coba. Cancel. Ada satu. Oke, FVG-nya di install. Masih install. Oke, seperti ini ya. Lumayan cepat ya, mungkin karena komputer baru. Semuanya sudah oke. Okay. Ya, seperti inilah. Oke, okay, tidak lama-lama ya. Nanti kalian pada bosan lagi. Oke. Okay. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.